Oke, ini lanjutan beritanya tadi nih Lur. Ini hasil putusan banding Pengadilan Tinggi Jambi pada kasus korupsi jasa kebersihan Rumah Sakit Umum Daerah Abun Jani Merangin, Kolonel Abun Jani Merangin, atas terdakwa Berman Saragih, mantan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kolonel Abun Jani Merangin, menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jambi. Gimana informasinya? Kita pantau di pantauan Bang Jek. Dalam amar putusan hakim menerima permintaan banding jaksa penuntut umum terkait kasus dugaan korupsi jasa kebersihan Rumah Sakit Umum Daerah Kolonel Abun Jani Merangin atas terdakwa Berman Saragih, menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Jambi pada Pengadilan Negeri Jambi Jumat 14 Maret 2023 lalu. Sebelumnya terdakwa Berman Saragih divonis 2 tahun kurungan penjara dan denda Rp50 juta subsidiar 1 bulan penjara. Selain hukuman penjara, Berman Saragih diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp40 juta. Dalam hal ini, terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp40 juta sebagai uang pengganti kerugian negara. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Iqbal, Jek TV melaporkan.